Bagaimana cara membongkar konkit komponen speaker seperti ini ya, supaya kalau kita sudah memperbaiki speaker ini ya. Yang minat monitor panggung mantul, suaranya jos, gandos, rewo-rewo, langsung di order ya lur. Nomor WA-nya ada di intro ya, dengan saya sendiri Soleh atau dengan Mas Upron Pitching. Baik yang rakitan ataupun yang pabrikan, ready ya dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Teknisi Cah, Haya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di video kali ini kita mau menservis yang namanya speaker komponen. Ini speaker komponen merek ACR Fabulous ya. Jadi kita akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara membongkar atau menservis, menyepul speaker ini tanpa membuka duskap, atau nanti hasil akhirnya itu seolah-olah masih original atau kayak masih ori gitu, karena duskapnya belum ada kelihatan proses bongkar. Kalau kita sudah bongkar duskapnya atau sudah bongkar tutup spoolnya, itu pasti akan kelihatan ya nanti sudah sepulan atau belum. Nah, kita bongkarnya dari samping ya. Jadi kita buka samping, terus kita buka di bagian dalamnya, di bagian pernya. Bagaimana caranya, kita ikuti video ini sampai selesai. Ini hanya menggunakan obeng min ya. Nah, ini obengnya, obeng min biasa ini, obeng Amerika. Jadi obengnya juga obeng original ya. Proses pembongkaran ring busa maupun konnya ini tidak menggunakan cairan apapun ya. Jadi langsung saja kita gol, kita jungkit, atau kita bongkar menggunakan obeng minus saja. Hati-hati, kalau misalkan kita sudah berhasil membuka sedikit, akan mudah ya dulur. Pekerjaan ini hanya sulit di awal ya, tapi kalau sudah terbuka sedikit di satu titik, akan mudah ya kesananya. Sebetulnya cara ini bukan satu-satunya cara ya, jadi ada banyak cara untuk mengganti spool pada komponen speaker. Ini adalah salah satu langkahnya. Bisa menggunakan sistem seperti ini, atau kita bisa langsung buka tutup spoolnya. Namun kalau langsung buka tutup spoolnya, biasanya kita akan mengelim penutup spoolnya ini tidak bisa rapi seperti pabrikan. Nah, karena itulah kita menggunakan cara ini supaya kita bisa menghindari bongkar dan masang tutup spoolnya, supaya tidak kelihatan spool speaker ini sudah sepulan. Setelah bagian ring atas sudah terbongkar semua, lalu kita bongkar bagian bawah dan langsung kita angkat ya. Namun sebelum kita angkat, kita harus copot solderannya dulu, karena di sini masih menggunakan solderan ya untuk ACR Fabulous ini. Langsung kita bongkar solderannya atau kabel spoolnya, supaya nanti kita bisa ukur ya. Nah, dengan begini hasilnya nanti akan lebih mudah cara pemasangan spoolnya. Langsung kita ukur saja supaya tidak terlalu dalam atau tidak terlalu dangkal. Nah, jadi harus pas ya, kedalamannya harus pas. Dan nanti hasilnya juga tidak ngesrok, jadi kita harus ukur ya.
Nah, ini sudah berhasil kita bongkar. Ini namanya konkit ya. Jadi kalau misalkan daunnya atau konnya ini udah buruk, kita bisa langsung belikan kayak gini, atau namanya konkit kayak gini, langsung kita pasang ya. Nah, itu udah jadi baru lagi. Namun karena daunnya masih bagus, ya kita langsung ganti sepulnya saja. Oke, gitu saja dulur. Part selanjutnya kita sepul ya. Jangan lupa kita ukur ini dari kedalamannya supaya nanti tidak ngesrok atau suaranya bisa pas ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Ditunggu part selanjutnya untuk pemasangan konkitnya ini ya, dan pemasangan sepulnya kayak gimana. Mudah-mudahan video ini bermanfaat walaupun nggak sampai selesai. Namun kita menginformasikan atau berbagi pengalaman, proses pembongkarannya ini tidak menggunakan cairan apapun ya, kayak menggunakan thinner atau menggunakan bensin, itu tidak ya. Jadi langsung kita bongkar saja hanya menggunakan alat obeng minus ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power rakitan mening lor, sak jose monggo di order, nomor WA-nya ini.